Berjumpa kembali dengan channel Cengkareng Timur. Hari ini membahas tentang unboxing, tentang DVR keluaran Dahua seri XPR1A 08 channel. Kita lihat dalamnya ada manual book, kabel SATA-nya, kabel data, terus ada mouse, ada adaptor, iya, dan ada kabel listrik ya, untuk harddisk. Ini unitnya mini card kecil-kecil. Ini kan paketan DVR nya ada 8 port. Terus spesifikasinya ada model seperti ini, DVR. Selanjutnya kita buka DVR ini, copot baut dan tinggal ditarik. Kita lihat dalamnya ya, seperti ini rekan-rekan semua. Dia cukup simple, motherboard bot di dalamnya kecil, padahal ini sudah support 8 channel dan kabel, dan dua untuk kamera IP, kamera support 2, jadi totalnya 10. Ini kabel data bawaan habis, bisa dipakai seperti ini. Kalau tidak, kita bawa saja, kita pakai saja yang bawaan DVR. Kabelnya lebih pendek. Bisa untuk harddisk, kabel yang di kita ada satu kabel lagi, kabel dari bawaan DVR. Warnanya biru dan lebih pendek dan lebih mudah dipasang. Nah, ini harddisknya 500 GB, rencananya dipasang cukup 4 kamera saja. Ini kabel powernya untuk harddisk SATA. Dia support sehingga 4 tera di VR ini, 4 tera masang hadis. Pertama kita masang kabel, masang hadisnya seperti ini posisinya, seperti ini ya. Kita tes dulu, nanti kita perhatikan baut-bautnya, karena di manual booknya dan dalam paket DVR ada baut untuk harddisk kira-kira 4 buah. Nah, seperti ini bentuk. Terus kita ambil saja cara pemasangan bagaimana rekan. Itu dengan memasang baut terlebih dahulu di bawah harddisk. Nanti sih kembali kita angkat. Nah, di sini biasa ada harddisk dan bautnya, kita pasang dahulu. Ya, kita pasang baut di sini ya. Ini masih cara pemasang harddisknya. Kita pasangkan baut terlebih dahulu di bawah disk, mungkin 2 saja. Terus kita pasang di DVR. Itu sudah ada lubang untuk harddisk dan baut, tinggal masukkan dan gerakan sedikit ke bawah
maka baut sudah siap dikencangkan. Ada 4 baut untuk DPR ini, kencangkan saja. Bentuknya kecil sekali ya DPR ini, DPR kurang dahua. Rencana untuk instalasi di masjid, ya, sudah terpasang hadisnya. Selanjutnya adalah memasang kabel power dan kabel data hadis. Untuk hadis 5GB mungkin untuk 4 kamera bisa seminggu menampung video dari 4 channel. Mengapa memakai 4 channel, 4 kamera, padahal kemampuannya 8-nya? Karena untuk saat ini diperlukan hanya 4 channel. Nanti dengan harapan pengembangannya ada tambah 4 kamera lagi. Masukkan kabelnya, kabel power pertama, lalu kabel data berwarna biru. Masukkan saja perlahan-lahan sampai klok. Ternyata harus kabel data dulu kita masukkan, karena tadi kalau kabel power lo ada lebih sulit. Nah, sekarang kabel power kita masukkan. Iya, masuk sudah. Sudah selesai pemasangan hadis dan unboxing dari mini DVR. Spek DVR ini bisa pentahybrid. Pentahybrid itu bisa support berbagai macam tipe kamera. Semoga bermanfaat di informasi yang kami berikan. Terima kasih.